Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya adalah siswi perwakilan dari MAN 1 Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan Duta Harmoni, Duta Hebat Bermartabat, Moderat dan Anti Korupsi. Saya Nur Hikmah, seorang siswi yang duduk di bangku kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. Sebagai generasi milenial yang paham kebangsaan, penguatan rasa nasionalisme dan sikap toleransi sangat diperlukan guna mencegah maraknya paham radikal di lingkungan sekitar kita, khususnya di sekolah. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, dan agama, sehingga diperlukan moderasi beragama di dalamnya. Moderasi beragama dapat terwujud karena adanya toleransi antar umat beragama. Saling membantu tanpa membeda-bedakan antar sesama merupakan wujud sikap toleransi yang diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. Selain itu, menerima dan menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu sikap moderat yang telah diterapkan di lingkungan madrasah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan moderasi beragama melalui forum yang bertujuan memperkuat nasionalisme dan menangkal radikalisme, serta membekali generasi paham kebangsaan. Forum ini bernama Students National Integration Forum atau SNIF, yang berarti Forum Integrasi Kebangsaan Siswa. Saya siap menjadi inisiator dan motivator muda moderasi beragama. Moderasi beragama, satukan Indonesia.